Hai Sobat Tapi, balik lagi di TV Gaming. Ya, kita udah berdamai di video kemarin. Udah berdamai sama para keluarga gorila yang katanya kemarin sempat tertekan gara-gara ada penebangan hutan ya di Sakura Surmato. Jadi mereka semua mengamuk ya. Pertamanya tuh dari satu gorila. Terus karena satu gorilanya udah dibunuh, habis itu ngamuk, keluarganya datang balas dendam dan semuanya hancur berantakan gak karu-karuan. Akhirnya sesuai kesepakatan ya, tim gorila sama si manusia penduduk Sakura Sumatera ini sudah berdamai dan diwakili oleh seluruh masyarakat Sakura. Semuanya udah siap berdamai lagi, gak ada lagi keributan, gak ada lagi penyerangan dari gorila Sobat Tempe ya. Nah, semuanya udah pada berbahagia. Jadi gak ada lagi, semua udah pada minta maaf. Jadi gak ada lagi yang perlu diperdebatkan lagi Sobat Tempe sama si gorila. Jadi kita akan pindahin si gorila ini ke tempat yang lebih aman, di mana lokasinya jauh dari pemukiman penduduk dan jauh dari kata penebangan hutan liar Sobat Tempe ya. Jadi nanti kita akan pindahin, di mana Sobat Tempe ini Sobat Tempe ya. Jadi kita akan pindahin nanti aja lah ya, kita akan pindahin sekarang. Bang Tempe mau kasih tau kalian gimana caranya supaya bisa memunculkan karakter gorila ini Sobat Tempe di Sakura Sakura Simulator Sobat Tempe ya. Oke, jadi caranya gampang banget, kalian ikutin ya biar bisa kalian contoh dan bisa biar kalian apa ya, bisa kalian main juga kayak Bang Tempe ini Sobat Tempe. Yaudah, yang pertama adalah kita pilih karakter Sobat Tempe. Kita harus pilih salah satu karakter ini, sekedar contoh aja ya. Saya akan pilih karakter ini nih, yang lagi diem aja. Ini siapa namanya nih? Si... Hey, siapa ini? Waduh, siapa ini? Fumi Futaba. Oke, Fumi Futaba. Oke, kita come with me ini ya. Wah, gak mau dia. Jual mahal ternyata Sobat Tempe. Belak kanan sih ternyata ya. Kita come with me. Ah, gak mau nih Aoi. Aduh, jual mahal banget nih Aoi, kok gak mau dia ya. Oh, mau dipuji dulu cek kan. Gitu Sobat Tempe ya. Dia dipuji dulu meningin. Coba kita puji dulu. Gak mau kan kalau diajak langsung. Jadi dipuji dulu Sobat Tempe. You look nice. Nah, dia langsung respect Sobat Tempe. Dia langsung malu-malu gitu mukanya tuh kan. Oke, sekarang baru kita ajak. Nunggu gelem kan, oke kan, mau kan. Oke, jadi kita terusin aja Sobat Tempe. Kita ajak ke sini dulu. Nah, udah kita udah bisa. Terus gimana caranya supaya bikin kostum kayak gini? Jadi kalian bisa pilih karakter, entah itu cowok atau cewek ya. Bang Tempe coba cewek dulu, karena kan si Sakura kan cowok gitu ya. Oke, sekarang kita ganti kostum nih. Si Aoi kita ganti kostum. Kita ganti kostumnya. Kalau cowok juga sama kostumnya. Kostumnya kalau cowok kita ganti juga. Namanya kostum swimsuit. Ini. Kalau cowok juga sama ya, swimsuit ya. Kalian bisa coba ya swimsuit juga. Atau biar adil lah, gak apa-apa lah ya, biar adil kita pilih cowok juga sekalian, biar prakteknya sama-sama ya. Yo, kita puji dulu Mitsuhiko, come with me in. Oke, okay. Jadi okay lah, kita punya dua. Lah, ini Mitsuhiko pakai kacamata. Ya kali gorila pakai kacamata. Nah, gak apa-apa, ini kan contoh aja Sobat Tempe. Contoh. Oke, ini handphonenya dibuang dulu ya. Handphonenya ini Mitsuo. Handphonenya kita buang dulu ya. Left handnya. Nah, ini kita reset item. Oke, jadi ini bajunya kita ganti. Kostumnya, kostumnya Mitsuhiko kita ganti juga, swimsuit. Nah, jadinya bakal kayak gini Sobat Tempe. Dua-duanya jadinya kayak gini ya. Terus habis itu gimana? Habis itu, ntar biar gak ngikutin, kita come with me dulu. Kita come with me dulu nih. Nah, oke. Okay. Swimsuitnya ini Sobat Tempe, kalian rubah menjadi warna warna gorila. Mau warna hitam boleh, coklat boleh. Sebagai contoh, pilih talk. Kita pilih car edit. Terus kita scroll ke bawah sampai ada menu ini nih. Material ya. Di kalian klik tombol material. Oke, kalian pilih warnanya. Kalau mau warna hitam, ya jadi gorila hitam itu warna hitam gini. Nah, bagus. Oke, kalau mau warna coklat gini, ya terserah kalian mau pilih gorila warna apa. Kalau yang cewek coba ganti ini aja, coklat. Terus kalau yang cowok kita rubah. Caranya sama ya, klik car edit, material juga, terus warna hitam. Nah, gini Sobat Tempe. Oke. Terus kalau badannya bisa kita atur Sobat Tempe ya, bisa kita atur. Nah, sekali lagi kita klik talk, terus pilih car edit item dulu ya, terus scroll ke atas. Habis itu kalian pilih upper body kayak gini, terus kalian pilih all. Nah, allnya harus tercentang Sobat Tempe.
Terus kalian scroll ke bawah, pilih scale. Ada tombol scale itu, gedein, gedein, gedein lagi terus sampai gede. Terus sampai gede sobat ini. Oke. Sampai gede kayak gini. Bentar ya, kita cek dari sini. Gak lihat dari sini. Tuh, bisa gede. Nah, sobat TV. Gini sobat TV. Terus kalau yang cewek sama kah? Sama sobat TV. Pilih talk, pilih car edit. Terus kalian ini pilih upper body juga, all udah sama. Terus kita scale. Nah, sobat TV kayak gini. Oh. Hup. Nah, udah gede sobat TV, udah jadi gorila sobat TV ya. Mantap kan? Oke, keren banget sobat TV. Kalau cara yang simpelnya itu ada lagi cara simpelnya. Kalian pakai karakter girl ini, girl ya. Terus pastikan kostumnya ini kostum Alice Wonderland ya. Pastikan kostumnya itu kostum Alice in Wonderland. Kalian cari sobat MP. Terus kita akan coba nanti ke police station tempatnya para gorila ini. Oke, yang tadi ya. Jadi ini cara kalau simpelnya itu kalau pengen jadi raksasa ya gini sobat, tinggal digedein ya. Coba kita ajak ngobrol dulu Mitsuhiko, kita gendong. Nah ini kalau bikin dia jadi gede kayak gini sobat, gampang banget sobat. Bentar ya, kita large. Tuh, kalau ini jadi raksasa. Oke, kita suruh wait aja. Terus kita coba jadi kecil. Nah, sobat TV udah kecil ya. Jadi kalau pengen gorila raksasa bisa gitu sobat TV. Nah, itu cara instannya, tapi kurang seru ya. Nah, jadi kalau ini lebih kelihatan real aja gitu sobat TV ya. Nah, sekarang kita akan pindahin gorilanya sobat TV supaya nggak mengganggu semua warga, supaya nggak ngamuk. Karena kalau yang raksasa itu sekali apa? Sekali sentuh aja langsung ngamuk sobat TV. Jadi sobat TV, kita jadi boy lagi yuk. Oke sobat TV, jadi sekarang kita antar ini gorilanya ke tempat yang lebih aman lagi sobat TV. Oke, ayo bro, kita naik mobil polisi ini sobat TV. Sin drive. Oke, oke, kita naik sini dulu. Bentar ya sobat TV, tenang. Kita mau ke farm dulu. Ibaratnya gorilanya di karantina dulu sobat MB. Di karantina dulu. Jangan sampai nanti gorilanya ngamuk lagi sobat MB. Harus berhati-hati ya. Jadi sama makhluk gitu itu harus saling nyayangin harusnya sobat MB. Jadi jangan karena salah paham dikit langsung jadi musuhan sobat MB ya. Harus dibicarakan baik-baik sobat MB. Oke, jadi kita kesini. Nah, oke sobat MB. Jadi untuk sementara kita taruh di farm, biar nanti dikasih makan enak dulu. Habis itu 2-3 hari baru kita pindahin sobat MB. Di sini hitung-hitung dia refresh dulu lah si gorilanya ya. Oke, kita taruh sini dulu sobat MB. Oh, mantap nih sobat MB. Ini lokasinya bener-bener aman ya. Oke, stop. Agak yang sana, agak sebelah sini. Oke. Nah, oke sobat MB, stop, kita taruh sini. Nah, di sini sepertinya lebih aman sobat MB kalau di sini. Oke sobat MB, itu aja. Jadi ingat sekali lagi ya, jangan lupa klik tombol subscribe biar gak ketinggalan informasi terbaru selanjutnya dari TB Gaming. Oke, see you next time. Bye bye.